Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Xiaomi yang hadirkan spion mobil canggih Mi Smart Rear View. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Produsen gadget Xiaomi selalu menampilkan berbagai inovasi mutakhir dalam bidang teknologi informasi. Dan tidak hanya membuat ponsel saja. Perusahaan asal Cina ini mulai merambah ke bidang otomotif dengan merilis Mi Smart Rear View. Alat ini sebenarnya berupa spion dalam yang multifungsi dengan beberapa fitur yang biasa terdapat pada head unit. Pengemudi bisa memakainya sebagai alat navigasi dashcam hingga sarana hiburan terintegrasi. Xiaomi menyiapkan Smart Rear View kepada pemilik mobil yang tidak memiliki head unit 2 DIN dengan layar touchscreen. Dan harganya pun juga relatif terjangkau. Xiaomi menjualnya dengan seharga 999 yuan atau US 158. Harganya pun juga relatif terjangkau. Xiaomi menjualnya seharga 999 yuan atau US atau 158 US dollar atau kira-kira setara dengan 2,1 jutaan. Ini bukan pertama kalinya Xiaomi meluncurkan perangkat semacam itu. Tahun lalu, perusahaan asal negeri tirai bambu ini telah meluncurkan perangkat yang serupa. Spion multimedia yang sebelumnya tidak secanggih Smart Rear View. Xiaomi Smart Rear View Mirror ini memiliki layar sentuh dengan ukuran diagonal 6,86 inci. Fitur navigasi yang tersedia pun cukup lengkap, termasuk Advanced Driver Assistance System atau ADAS, Forward Collision Warning atau FCW, dan Lane Departure Warning. Pengembangan fitur pada spion pintar Xiaomi Mi Smart Rear View. Ukuran spion dalam keluaran terbaru Xiaomi ini lebih ringkas ketimbang pendahulunya yang memiliki layar hingga 8,88 inci. Kelemahannya, ukuran yang cukup besar ini tidak diimbangi dengan beragam fitur canggih sebagaimana spion pintar generasi kedua. Dan untuk fitur kamera belakang pada generasi kedua Smart Rear View ini, Xiaomi mengandalkan lensa dengan bukaan besar f/1,8 dan lebar sudut lebar 150 derajat. Berikut sensor gambar Sony. IMX291. Teknologi kamera rancangan Xiaomi tersebut memiliki kemampuan menangkap gambar yang baik dalam kondisi minim cahaya. Pengemudi bisa mengoperasikan dashcam dan kamera belakang sekaligus pada Smart Rear View ini. Fitur lainnya yang menjadi gimmick dalam alat canggih ini yaitu Voice Assistant dan Voice Command. Dan tidak kalah menarik, Xiaomi membekali spion canggihnya dengan loudspeaker Small Love AI yang terintegrasi ke dalamnya, membawa fungsi perintah suara. Pengguna bisa langsung request memutar lagu penyanyi favorit mereka. Mirror View Mirror ini akan tersedia untuk pembelian untuk pelanggan Cina mulai tanggal 3 April 2018 dan untuk sementara, Xiaomi hanya menyediakan spion pintar ini dalam pilihan warna hitam. Sekian informasi tentang Xiaomi hadirkan spion mobil canggih Mi Smart Rear View. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.